Jadi ke semua pemenang emas perak dan gangsa 2 tahun lalu di Sarawak tidak beraksi pada kali ini. Jadi tidak berjaya dari Aina. Bagi acara lompat tinggi wanita 1.66 meter, Eng Jiajin dalam acara lompat tinggi wanita sebelum ini mengungguli acara tersebut. Ini Sharmiza Salim dari Johor Pingat Perak, manakala Pingat Gangsa Tuan Juliana, Tuan Hassan dari Terengganu, Pingat Gangsa. Jadi Fatihah tidak lepas buat kali yang kedua. Jadi beliau berada dalam kedudukan yang tidak selamat ketika ini untuk terus memungut mata yang lebih tinggi. Kali ini giliran Nur Syakiratul Aina Muhammad Asri dari Terengganu. Berjaya gagal mengatasi ketinggian 1.38 meter pada percubaan yang kedua. Seterusnya percubaan yang terakhir untuk Nur Fatihah Muhammad Hanif dari Perlis selepas Ku Wahidah Ku Zamri, akan sepelatihnya melepasi ketinggian 1.38 pada percubaan yang pertama. Tak berjaya dan seterusnya. Beliau sekadar mencatatkan ketinggian 1.35 dalam disiplin kedua untuk Nur Fatihah Muhammad Hanif dari Perlis. Jadi inilah percubaan ketiga dan terakhir untuk Syakiratul Aina. Apakah peluang terakhir akan mengubah kepada teknik Fosbury? Dan itulah kesudahan. Beliau juga tersingkir
dengan ketinggian yang sama. Tetapi beliau memiliki mata yang lebih tinggi berbanding Nur Fatihah kerana berjaya untuk melepasi ketinggian 1.35 dengan dua percubaan berbanding Fatihah Muhammad Hanif dari Perlis yang terpaksa melakukan tiga percubaan. Jadi